Buntut operasi tangkap tangan atau OTT Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK di Jakarta dan Bekasi yang menyeret oknum pejabat Basarnas. Diketahui Dirdik KPK Brigjen Asep Guntur Rahayu mengundurkan diri. Pengunduran diri Asep disampaikan melalui aplikasi pesan singkat. Surat resmi disebut menyusul pada Senin 31 Juli 2023 mendatang. Dikabarkan pengunduran diri Asep Guntur pasca polemik OTT pejabat Basarnas RI tersebut mulai hari ini. Diketahui polemik tersebut bermula dari hasil pertemuan dengan jajaran POM TNI beserta PJU Mabes TNI. Di mana kesimpulannya dalam pelaksanaan OTT dan penetapan tersangka penyidik melakukan kekhilafan dan sudah dipublikasikan di media. Brigjen Asep Guntur Rahayu dikabarkan mengundurkan diri dari jabatan Direktur Penyidikan sekaligus PLT Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK seusai polemik operasi tangkap tangan pejabat Basarnas RI. Diketahui saudara, KPK sebelumnya menetapkan dan mengumumkan total 5 tersangka, yakni terkait kasus dugaan korupsi suap menyuap pada pengadaan peralatan pendeteksi korban reruntuhan tahun anggaran 2023 di Basarnas RI. Thank you.